Fog lampnya. Nah, ini pakai Proji kita yang 3.0 FXR. Sekarang banyak main FXR. Terus balasnya pakai Denso Toyota. Ini the best spec lah ya, spek terbaik. Devil Eye-nya ice blue. Ini di smoke tadi hitam, pakai sennya super bright, nyalain dah sennya. Ini fog lampnya Omo projector. Udah lama kita main, udah lama nggak jual juga, 4 tahun, 5 tahun lalu. Low beam-nya nyalain dah. Low beam-nya nyalain aja, ntar geser itunya ke sana. Dari belakang, inget. Dari belakang. Nah. Tuh. Ini low beam-nya. Geser. Tuh, low beam-nya, high beam-nya. Nah, ini yang saya bilang high beam terbaik ini. Om, thank you ya. Ini Om mobil keberapa udah ke kita? Keempat apa kelima dah. Si RV-nya, Civic-nya, temen-temennya. Semua dibawa kemari. Thank you ya, Om. Thank you atas kepercayaannya juga. Gitu. Tapi kita juga, jujur aja, kita gak sempurna. Kadang gak semua juga customer puas sama kita. Dan kita cuma berusaha yang terbaik aja. Ini enak banget tuh, Om, lihat high beam-nya. Om, lihat. Ya. Ini settingannya udah pas banget nih, Om. Tuh. Tuh. Nanti Om pas di tol, ini semua pelangnya kelihatan. Iya. Iya. Saya tuh ganti-ganti proyektor di mobil saya sendiri udah banyak. Q5 saya pakai. Mobilnya saya pakai FXR. Di expander ini, expander saya ini, saya pakai yang tipe ini, Om. Karena saya demen banget low beam-nya sama high beam-nya bagus banget. Cuma kalau FXR 3.0 tadi itu lebih terang. Lebih terang lagi, cuman dia high beam-nya jelek. Saya pilih yang ini. Kalau keluar kota, apa ini enak banget. Tuh, ya kan? Thank you semua. Ini garansi dan tanggung jawab, Om. Balasnya 2 tahun, gak apa-apa. Thank you, ini dari kerjanya 4-5 jam tadi. Karena memang agak rumit, Om mau smoke dikit. Sennya pakai yang super bright juga. Ini simple, serautnya simple. Ini bagus ngikutin apa? Ikutin bentuk lingkaran ini, terus dia ada ratanya. Ini yang VW punya, VW Tiguan Shroud namanya. Thank you semua. Oh, albumnya bagus banget. Thank you semua. Udah capek hari ini, jam 8. Di luar juga hujan besar. Banyak Innova yang masuk hari ini. Kita selalu berusaha yang terbaik, kasih kualitas terbaik, harga terjangkau, no abal-abal, no tipu-tipu, karena di sini kita selalu kasih lihat komponennya seperti apa, bahan material seperti apa, jadi bisa pilih ada yang paling murah, ada yang paling bagus. Thank you semua, thank you.